piano, ting-ting-ting bunyi gitar, lantunkan harmoni ceria. Bersama keluarga juga menjadi suka. Ayo kita bertamasya. Selamat malam, Emblok. Anda-anda yang LDR,
sudah rindunya dengan pacarnya, pasti akan dandan. Cantik, masak untuk yang terkasih, ya kan? Oke, lanjut lagi ke lagu berikutnya. Mau cerita sedikit tentang lagu berikutnya. Lagu ini terinspirasi dari kisah tante gue, a.k.a. Namboru Ade. Terinspirasi dari Namboru Awa, yang lahir tahun 30-an. Jadi, di masa tuanya dia mengalami demensia. Lalu akhirnya ia kembalilah centil, mengingat masa-masa remaja dia, masa-masa dia centil, pacaran, pakai tas apa jinjing, habis pakai gincu, perhiasan cantik jelita di umurnya yang ke-80-an, hampir 90 waktu itu. Terus di masa tuanya, dia itu bukan mengingat suaminya, tapi dia mengingat kekasihnya yang adalah tentara Jepang, Nek. Nah, pada masa itu kalau teman-teman ngikutin sejarah, banyak tentara-tentara dari luar negeri yang dipulangkan kembali gitu, keluar, kembali ke rumahnya. Dan tante saya adalah salah satu wanita yang harus merelakan cintanya untuk kembali ke negerinya. Jadi lagu ini saya persembahkan untuk kamu yang mungkin orang tuanya, kakaknya, adikmu, tantemu, atau siapapun orang terkasihmu yang sudah tidak dapat engkau pegang lagi. Untuk kamu yang berbesar hati, puji Tuhan kamu sudah bisa merelakan mereka. Inilah Senandung Perpisahan. Mengayun lembut ke sana, tak kembali dalam pelukku, air mata perpisahan ini kan ku kenang selalu. Angin hantarkanlah kasihku ke rumah.
perpisahan. Oke. Okay. Dengan dia. Aku, tapi hari ini kita main sama adik-adik kali ya. Entes. Abang Wendy coba mana suara adik? Entes. Udah masuk suaranya abang? Mana Mas Wendy? Ah, cakep. Oke. Okay. Baiklah. Aku akan mengajak seorang tampan. Gak masalah, gak masalah, gak masalah. Tahu kok. Ini selera kakak nih yang kayak gini nih. Aku suka Jungkook. Ya. Aku suka Jungkook kayak gini, ya kan? Ya kan, sayang? Ya kan? Sumpah. Aku gue gak bisa kalau ngeliat Jungkook-Jungkookan kayak gini, ya kan? Jungkook taruh dulu kali. Ih, jaketnya bagus, fashion. Boleh asisten ya, asisten tolong. Sini. Miss, siapa namanya? Ih, nama aja ganteng, Kak. Ya, apa kabar mukanya? Oke, okay, sini. Naik ke atas Jungkook, 1, 2, 3. Iya. Ya, manis ya, manis ya. Oke, okay. Pertanyaan aku siapa namanya? Gego. Gego. Gego udah pernah pacaran belum, Gego? Udah, lagi pacaran. Gak masalah, sebelum bendera kuning, ya. Sebelum, bukan Janur, salah. Salah, maafin. Anaknya emang agak ekstrim agamanya. Oke. Okay. Gak masalah, Gego ada pacarnya di sini? Oh, gak ada, oke. Okay. Gak ada. Alhamdulillah. Oh, ini tante. Hey. Gitu. Oke, okay. Izin sama tante ya. Boleh tante kita goda ponakannya tante. Udah pernah pacaran di atas di bawah rembulan dan bintang cerah? Udah pernah? Udah. Kali ini kita di depan MRT, Dek. Adek, kakak tatar dulu dikit ya, Dek ya. Malam indah cemerlang, mampus. Berhiaskan rembulan deh, hanyut dalam pelukmu. Yang kencang dong sayang. Di bawah kukus bintang, desa angin malam mengalir lembut deh, menambah nikmat berdua dengan adik. Kecupan bibi yang kau berikan menambah gelora di hati kakak. Masuki memori sini deh, dekat erat tubuhku, bawa melayang jauh, desa angin malam mengalir lembut, menambah nikmat berdua dengan. Kapan lagi dipeluk Jungkook? Kecupan di bibir yang kau berikan deh, menambah nikmat berdua dengan adik. Nari deh. Kau berikan deh,
Kok bisa nyanyi? Bisa. Kalau dari gingsulnya bisa nyanyi. Yuk, bisa. Di hatiku, 1, 2, 3. Gak bisa. Ya udah, di mana? Di hati? Di hatiku. Coba kamera, cepet. Cepet sebelum dia kabur beneran sama gue, abis itu gue di blok. Ya hehe. Ayo, foto Jungkook. Love, Jungkook love. Terima kasih, Gega. Gego ya kakak-kakak, adik-adik ya, boleh langsung dicari di Instagram ya. Jungkook and Block Space ya, boleh. Makasih Gego. Ih. Aku suka dengan yang kayak gini, malamku pasti indah sekali. Oke. Okay. Lanjut kita ke pasar malam. Merah kuning lampu-lampu mewarnai gelap malam. Nikmati keramaian di malam minggu. Tengok kanan dan ke kiri, tawar sana tawar Gambir sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah dulu tuh Pasar Gambir tuh suka diadain di sekarang adalah Monas dan sama nyambung juga sama lapangan Banteng. Disitulah dulu Pasar Gambir sebelum akhirnya di Kemayoran. Oke, lanjut kita masih bersukaria. Kalau ini kita akan berdansa, kita bakar kalori, abis itu pulang mandi, besok lanjut kerja lagi. Ini dia lagu dansa. Thank you.
sama. Nona nona pun datang menyapa tuan tuan, semua bersukaria dansa bersama-sama. Coba-coba goyangannya kecil aja, gampang ya, pakai bahu. Semuanya yang duduk sambil makan gorengan atau makan onde-onde apapun itu bisa bergoyang di meja, siap? Caranya gini aja, tua gabah, goyang kanan dan ke kiri, hey, berputar bersama-sama, cha-cha-cha, lupakanlah duka lara, hey, buatlah hati gembira, ah. Gue suka trio macan di depannya, lo keren banget. Lo keren banget. Bisa ya? Bisa ya? Ini dressnya kata gue sih lebih keren daripada gue. Ya lo keren banget, jogetnya juga keren banget, harus lebih maksimal. Semua di sini aku perhatikan satu-satu ya. Semua joget, apalagi ini ya. Ini ada dancer dari Indo Swing. Ngomong-ngomong, pada suka kalau pada suka Lindy Hop, jangan lupa tanggal 16 Desember Dere akan berdansa bersama dengan Indo Swing Lindy Hop di Gripa ya kak ya. Oke, stop promosi, kita joget lagi. Siap ya, goyang bahunya tua gak, goyang kanan, goyang gak, dan ke kiri. Nah, berputar bersama-sama, caca ke kiri, lupakanlah, hey, duka lara lagi, buatlah hati gembira sekali lagi, let's go. Closingan tangan-tangan-tang, ah itu. Oh ada kuis dulu, ada kuis ya. Ada kuis. Kuisnya apa ya? Oke, kuisnya gampang aja kuisnya. Siapa yang mau kaos bala-bala? Gak ada? Hah? Apa? Siapa yang mau kaos bala-bala? Siapa yang mau kaos bala-bala? Yaudah. Shana aja, Shana, iya yaudah sini, Clarissa kan, Clarissa. Kata gue tema gue hari ini Korea, ya, cakep, yang ini Song Ha Kyo, ya, tadi Jungkook gue dapet Song Ha Kyo sekarang, oke, ini. Arti bala-bala tau gak apa? Oke, okay. Terus?
Ya bener gak? Gorengan. Gorengannya asin apa manis? Asin. Biasanya pakai apa? Pakai gula merah. Bumbu kacang. Gak masalah, bisa. Bisa. Gak apa-apa, gak oke. Okay. Juara dua, ini juara dua. Sini, sini. Kata gue sih ini jogetnya keren banget. Sini, sini. Namanya siapa tadi? Kania, Kania kan? Iya. Yeah. Bala-bala apa? Artinya? Bakwan. Bakwan, itu dia bakwan. Oke, jadi kita berikanlah kaos bala-bala untuk kakak Nia dan juga kakak Clarissa. Mohon diberikan ukuran bajunya langsung ke sana, naikin nomornya satu nomor ke atas, kak. Oke, jadi kayak Ramayana. Lanjut kita nyanyi, ya. Apa? Di bawah, iya sabar-sabar. Oke, ini adalah pengantar untuk lagu terakhir dari kami. Jangan lupa buat beli CD-nya, sudah ada. Buat anda-anda yang mau melihat gambar-gambar istimewa dari Deredia. Pada tiap lagunya, album Biang Lala sudah hadir. Jangan lupa jangan beli satu, karena kamu harus membeli album-album dari musisi The Majors lainnya, ya enggak? Oke, lanjut kita teriak-teriak terakhir untuk menutup malam sebelum MRT bubar. Ini dia, Bala-Bala! Tuan Nona Bala-Bala, irisan nopel dan kol beradu dalam harmoni masakan Nusantara yang nikmat Bala-Bala. Tua dan muda berkumpul nikmati hidangan berbagi cerita dari cawang sampai kawang. Jangan sampai ada satu yang tak dapat. Gorengan mantap untuk disantap sambil nikmati kopi hitam atau teh tubruk. Cuma teriak bala-bala, siap di belakang semuanya ya. Siap bisa? Kita coba bersama-sama ya. Satu, dua, satu, dua, tiga. Ada makanan gurih dan renyah yang dapat mencairkan suasana tua nona. Irisan wortel dan kol beradu dalam harmoni masakan Nusantara yang nikmat. Gorengan mantap untuk disantap sambil nikmati kopi kita atau teh tubruk. Kau
makasih banyak. Mas Ipul kalau jogetnya di up. Emang kalau ngurusin CD, temponya berbeda. Terima kasih teman-teman semuanya. Satu lagu lagi. Satu lagu lagi.